Saya pengen suruh ngetes naik, tapi... Ayo! Bisa. Bisa tuh. Bener. Cobain dulu. Iya. Cover lagi, cari peserta. Bebek angsa masak di kuali, jumbo sudah setiap mantap. Mantap. Kita. 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 Enak banget goyangannya. Oke, tukar tempat sama Bu Lina. Dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta, ngajak siapa ini? Ini ada bibi, kakak, adik, sama tetangga. Oh gitu. Seneng banget kepilih kan? Seneng banget lah ketemu Om Andika. Iya. Nonton terus tiap hari? Nonton. Nonton ya, mudah-mudahan gak salah pilih. Silakan dibawa masuk. Oke, di sini saya punya 4 botol susu. Yang merah ini stroberi, yang hijau avokado alias alpukat, yang ini peach, yang ini pisang. Mau rasa apa? Ya Allah, bismillah. Alpukat aja. Alpukat. Alpukat aja. Yakin? Ya. Deal? Deal. Deal. Ya Allah, alpukat, saya suka alpukat. Kita buka salah satu yang ya tidak dipilih. Peach kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Bagi tangan yang pilih sini agar sudah mendapatkan perhiasan anting senilai Rp2.850.000. Wadidaw! Ada sepasang anting. Ya, ya saya di dalam punya pitch. Oke. Sisa 3. Stroberi, alpukat, pisang. Pindah. Pisang aja. Alpukat nggak jadi. Nggak jadi deh. Tadi bilang doyan alpukat. Iya tapi meragukan. Pisang aja bismillah. Deal. 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 Apa gimana ini? Tadinya udah milih alpukat karena suka alpukat. Ternyata pindah ke pisang. Oke alpukat kita buka. Isinya adalah 3, 2. Satu unit. Oke, jadi kalau sini kan sudah mendapatkan 1 unit botol senilai Rp15.817.000. Wadidaw! Udah tayu. Udah tahu doyan alpukat. Malah pindah ke pisang. Enggak, gara-gara bajunya kuning. Oh, lah jadi nyalain saya. Oke. Ada motor harganya 15,8 ya. Oh my God. Pisang apa stroberi? Gimana ya? Pisang. Deal. 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 Ya saya di... Mau pisang apa 7 juta? Gimana, ibu-ibu? Pisang. Enggak. Ntar dulu. Udah, diam. Bismillah, uang aja. Bener. Iya. Pisangnya enggak jadi. Uang aja ya. Udah, bismillah, uang. Deal. Kok diambil? Ya, deal. Deal. Takut amat duitnya diambil. Selamat kita pulang bawa 7 juta rupiah dari Super Deal Indonesia. Kenal sih jadi orang pelin-pelan amat. Ya gitu orangnya. Gimana ya? Jangan-jangan di hidupnya juga gitu lagi. Iya. Enggak. Sering gak hatinya bilang apa tapi gak diikutin akhirnya iya, salah? Iya, terlalu memikirkan perasaan orang. Nah. Ya. Oh my God. Kita lihat ini hasilnya gimana ya. Yang stroberi kita buka dulu. 3, 2, 1. Rice cooker. Kita gak dipilih sih gak sudah mendapatkan rice cooker senilai 810
9.000 rupiah. Wadidaw! Yang stroberi isinya hadiah, tapi hadiah kecil. Sekarang kita buka yang pisang. Kayaknya Bu Gita harus mulai percaya sama kata hati. Oh, serius? Sekarang. Boleh gak diganti? Gak boleh ya? Soalnya sebenarnya Anda punya feeling bagus. Jadi kedepannya kalau lagi mutusin sesuatu dengerin kata hati. Daripada dengerin orang. Karena isi pisang adalah 3, 2, 1. Harusnya yakin ditolak si Bu Gita gak sudah mendapatkan satu unit motor senilai 18.820.000 rupiah. Wow! 18 juta, 18,8. Kita udah siap untuk caper lagi. Cari peserta. Saya kesini dulu deh. Heboh banget emang nih orang dari tadi. Dari mana Bu Usna? Dari Cipondoh, Tangerang. Cipondoh, Tangerang. Dandanannya heboh banget. Berapa jam ini dandan tadi buat Aduh. Super Deal? 2 jam. 2 jam. Biar kelihatan paripurna. Ini siapa teman arisan? Ini sahabat. Sahabat baikku semua. Sahabat-sahabat baik. Mantep. Iya, iya. Ininya lembus beneran itu. Beneran bohongan. Oh, bohongan. Nempel. Nempel. Ini kuning-kuning di rumah dipakai semua ini. Wih, iya dong. Ngeri banget. Kita punya hadiah perhiasan udah gak ngaruh kali ya, Madi. Iya. Banyakan punya gue. Udah sparkling banget, Pak. Yeah. Oke, okay, selamat tur main ya, Bu Usna ya. Oper ke Otnil. Supporternya heboh banget. Dari mana, Otnil? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini teman kerja, teman kuliah, teman nongkrong. Saudara. Oh, saudara. Seru-seru ya saudaranya ya. Oh, iya, harus dong. Oke, okay, selamat bermain juga untuk okay. Otnil. Adit. Halo. Ini jogetnya yang paling boles, Pak. Makanya saya ambil. Oke. Okay. Siapakah Adit di antara ibu-ibu yang ada di sana? Oh iya, iya. Saya siapa? Dari mana, Adit? Dari Bogor, Kak. Dari Bogor. Ya. Barang apa ibu-ibu Bogor juga. Oke, selamat bermain juga untuk Adit. Siap. Dan untuk permainan yang segera kita mainkan. Hadiah utama yang bisa dibawa pulang adalah satu buah motor yang ada di sebelah kanan kalian. Itu harganya 66.500. Dan permainannya cukup mudah, jadi saya harap bisa dibawa pulang oleh salah satu di antara kalian ya. Selamat bermain Bu Usna, Otnil dan juga Adit. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Kira-kira siapakah yang akan bermain di permainan berikutnya? Kita lakukan proses eliminasi dulu. Sama seperti tadi, cari logo Super Deal untuk bisa main. Siap. Silahkan dibawa masuk. Woo!
Oke. Di sini ada 3 gambar. Huruf S, D, dan I yang mewakili Super Deal Indonesia. Kira-kira yang isinya logo huruf apa, Adit pilih duluan. Saya pilih S. S. D atau I? D. D. I buat Bu Usna. Kita lihat di belakang ada kertas kecil, nanti tinggal diangkat tunjukin kamera ya. Yang dapat logo adalah 3, 2, 1. Bu Usna, logo Super Deal Indonesia. Adanya di huruf I justru. Huruf yang terakhir. Oatmeal dapat 2 juta. Adit dapat 2 juta. Nanti ketemu lagi sama saya di babak yang terakhir ya. Oke. Silakan kembali dulu ke timnya masing-masing. Terima kasih untuk kalian berdua. Bu Usna yang main sama saya. Udah siap? Udah dong. Kalau dapat motor ini bisa nggak naikinnya? Bisa. Hah? Bisa dong. Bisa. Naik motor yang ada koplingnya bisa? Bisa. Masa? Iya. Saya pengen suruh ngetes naik tapi... Ayo. Bisa. Bisa tuh. Bener. Cobain dulu. Ya. Ya. Mantep. Waduh. Bisa juga ya. Ya, ya, ya. Oke. Udah gitu warnanya mirip sama baju. Baju ya. Mudah-mudahan emang jodohnya. Amin, amin, amin. Kita main giant card. Nih yang sebelah kiri kita, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartu. Udah dikasih huruf A sampai G. Cara mainnya nanti saya jelasin, tapi tolong dibuka kartu yang A, kartu pertama dulu. 3, 2, 1. Angka 2. Oke. Muncul sebuah angka dan angkanya adalah angka 2. Di permainan ini Bu Usna hanya perlu menebak angka berikutnya di kartu berikutnya kira-kira lebih besar atau lebih kecil. Itu aja. Oke. Jadi jawabannya cuman lebih besar atau lebih kecil. Kalau sampai kartu terakhir benar semua, silakan bawa pulang motornya. Tadi saya bilang kan permainannya gampang sekali. Tapi kalau di tengah perjalanan salah, ya nggak dapat motornya dan nggak dapat apa-apa. Jadi ini antara dapat atau nggak sama sekali. Siap Bu Usna? Siap. Oke. Kartu yang pertama muncul adalah angka 2. Kira-kira kartu berikutnya lebih besar atau lebih kecil? Range angkanya, benar. Range angkanya 1 sampai 10. Range angka yang kita mainkan. Kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Besar. Yakin? Insya Allah lah. Deal. Wangi. Deal gak? Deal. Yang dipilih adalah lebih besar. Mari kita buka kartu kedua. Apakah benar jawabannya? 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Ya Allah. 1. Ya Allah. Benar. Benar. Yang muncul adalah angka 7. Ya, jelas lebih besar. Sekarang kita menuju ke kartu ketiga. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari angka 7? Ini kecil. 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 Kecil semua. Ikutin aja deh, kecil dah. Yakin? Kan udah milih gede tuh, milih besar, sekarang milih kecil. Yakin? Yakin dah.
Deal. Boleh salaman lagi. Belum kelar salamannya. Deal. Deal. Oke, okay, jawabannya lebih kecil. Apakah benar? Kita buka kartu ketiga. Kalau benar permainannya lanjut, tapi kalau salah permainannya selesai ya. Tiga. Dua. Satu. Benar. Oke. Angka yang udah muncul adalah 2, 7, dan 4. Ya. Tadi saya bilang kita main antara angka 1 sampai 10. Itu buat analisa dalam permainan. Sebelum menuju ke kartu keempat, saya mau nanya sama Bu Usna. Apa? Ini kan hadiahnya kan 66 juta. Iya. Ya kan? Mau lanjut main ini buat ngejar motornya atau stop di sini, saya ganti 5 juta. Saya gak bisa nawar gede. Belum ada setengah jalan. Yang jelas, yang harus ditebak kartu berikutnya lebih besar atau lebih kecil dari 4. Kecil apa gede? Kecil apa gede? Ini kecil, kecil. Ini kecil. Kecil, gede. Sar, sar. Oke, dua orang bilang besar, sisanya bilang kecil kalau lanjut. Kalau mau berhenti di sini ambil 5 juta boleh. Lanjut, lanjut, lanjut! Yakin? Lanjut! Saya tambahin 1 juta gimana? Itu aja! Lanjut aja, 6 juta gak mau? Enggak. Deal? Deal! Deal! Oke. Okay. Karena keputusannya lanjut, kecil apa beda? Besar. Lebih kecil. Yakin? Yakin? Deal. Oke. Jawabannya lebih kecil dari 4. Kalau bicara angka yang lebih kecil dari 4, berarti yang tersisa hanya 1 dan 3. Sementara untuk yang lebih besar dari 4, kemungkinan persentasenya lebih tinggi ya. Karena ada 5, 6, 8, 9, dan 10. Tapi kita lihat apakah benar lebih kecil atau justru permainan akan berakhir di kartu keempat. 3. 2. Satu. Benar. Lebih kecil. Benar. Angka 3 yang keluar. Angka 3 yang keluar. Wow. Boleh juga. Boleh juga feelingnya. Ini baru setengah jalan. Masih ada 3 kartu lagi yang harus ditebak. Mau lanjut atau stop di sini, saya tukar pakai 8 juta. Benar ya? Besar! Berarti lanjut. Lanjut. 8 juta gak mau? Enggak. Gimana kalau 10 juta? Besar, besar, besar. Lanjut. Lanjut. Deal. Ngomong dulu. Deal. Deal. Oke. Sekarang jawabannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih
Besar. Deal. 3. 4. Besar, besar, besar. Deal. Dia kan emang di sini kerjanya salaman terus. Deal. 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 Kartu kelima yang katanya Bu Usna lebih besar ya. 3, 2, 1. Benar. Benar. Bagus nih. Yang muncul adalah angka 6. Oke. Yang muncul angka 6. Dua lagi untuk hadiah motor. Mau lanjut atau stop di sini 12 juta. Rp12 juta. Sisa 2. Lanjut atau bawa pulang 12 juta? 12. 12 juta. Cuman dibanding itu kan 66, jauh. Besar. Lanjut. Lanjut. Besar. Saya tambahin 2 juta, 14 juta. Lanjut. Lanjut. Deal. 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 Kalau mau lanjut, lebih besar apa lebih kecil? Besar. Yakin? Besar. Yakin? Deal. 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 Pilihannya adalah lebih besar. Berarti kalau lebih besar itu harus 8 atau 9 atau 10. Ya. Deg-degan gak? Iya. Sebelum saya buka. Iya. Sebelum saya buka. Saya mau kasih ini nih buat. Apa? Dulu. Bawa masuk. Silakan. Kan tadi pilihnya lebih besar. Iya. Kita kan belum tahu benar apa salah. Iya. Mau motor gak? 17 juta. Kalau itu kan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan enggak. Dan jawabannya tadi lebih besar. Lanjut apa udah ini? Obrolin dulu deh, Bu Usna. Ayo, ayo lanjut apa ini? Kalau ternyata jawabannya benar itu lebih besar nggak nyesel. Soalnya yang ini cuma 17 juta, ini 66. 5 kalinya.
Ya. Tuh. Motor aja, motor ya, motor. Benar. Ya. Yang itu. Ya. Nggak jadi yang gede. Deal. Deal. Busna memutuskan berhenti bermain dan pulang bawa motor seharga 17,1. Sayang, padahal tinggal 2 kartu lagi. Coba itu, gede apa kecil? Tadi jawabannya adalah gede. Gede. Kita lihat kartu ke 6. Sebenarnya apakah lebih besar dari 6 atau lebih kecil dari 6? Pada mau lihat, sini, sini, sini. Gak kelihatan dari situ emang. Sini, sini, sini. 3. 2. Besar. 1. Kecil. Namanya satu. Kita lagi terus. Keputusan yang tepat. Berhenti bermain dan pulang. Dengan penawaran saya satu motor. 17,1 juta.